ternyata kerusakan TV ini hanya sebuah transistor ini ya. Transistor NPN sekecil ini bisa mengakibatkan TV sama sekali tidak bisa start. Ya, hanya 6 volt kemudian langsung menghilang. Ya, TV tabung cembung merek Philips ya. Kerusakan TV ini tidak mau start dan lampu indikator tadi berkedip-kedip. Ya, ini TV sudah model lama sekali ya. Oke, kita langsung bongkar saja. Seperti ini ya tampilan mesinnya. Kita lihat elko-elkonya tidak ada yang mengembung ya. Kita langsung tes saja. Ya, ini terlihat lampu berkedip-kedip ya. Kita coba tes tegangan B plus 115 nya normal ya, tegangan 115 di pin playback. Kalau di sini normal, otomatis di kolektor juga normal, tapi ini berkedip-kedip. Kita coba ukur tegangan di horizontal driver ya. Horizontal driver dia di sini. Nampaknya tidak ada. Tidak ada tegangan di horizontal driver. Ini di kolektor. Horizontal output ada. Ya.
Jadi tegangan untuk horizontal driver tidak ada, kemudian kita lacak saja dari mana asal dari tegangan untuk horizontal driver ini. Ini sepertinya resistor menuju ke sini. Tegangan sebelum resistor ini ada, tapi setelah melalui resistor dia hilang. Kita coba ukur tegangan basis. Oh, hilangnya ini karena tegangan basis di horizontal driver membesar ya. Biasanya resistor penghubung tegangan untuk horizontal driver ini panas ya. Ya, resistor ini ya. Ya, dia panas sekali. Jadi ngedropnya tegangan untuk horizontal driver itu disebabkan oleh tegangan basis itu membesar. Tegangan basis di horizontal driver. Dan biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh ada istilah underdrift ya. Jadi biasanya tegangan untuk bagian horizontal osilator itu mengecil biasanya. Tegangan berkurang. Sehingga kerja dari horizontal osilator itu tidak pas ya, tidak pada semestinya, yang mengakibatkan basis dari transistor horizontal driver itu membesar dan berakibat pula di tegangan kolektor itu ngedrop dan resistor penghubung tegangan horizontal driver biasanya langsung panas seperti ini. Oke, kita lacak lagi. Ya. Oke ya. Setelah melakukan penelusuran dan kita pelajari tadi melalui skema ya.
Ternyata memang tegangan 8 volt untuk IC chroma ini drop ya sekitar 6 volt kemudian hilang. Jadi tegangan 8 volt untuk IC chroma ini yaitu nomor 10 ya. Setelah saya pelajari tadi, ternyata memang tegangan untuk 8 volt untuk IC chroma itu drop ya. IC chroma ini menggunakan TDA 8361 dan pin untuk VCC 8 volt itu ada di nomor 10 ya. Dan di nomor 10 itu benar-benar drop. Coba kita tes lagi. Ya, hanya 6 volt kemudian langsung menghilang. Dan VCC ini berasal dari sebuah transistor ya, di sini ini. Di sini tertulis 721Q kalau tidak salah. Ya, yang jelas lokasinya di sini. Lokasi transistor dan dekat dengan colokan AV ini ya. Jadi di sini di emitornya yang mengarah ke pin nomor 10 dari IC chroma ini. Ya. Kita tes lagi di sini. Oke, masih hidup tadi ya. Kita matikan dulu. Kemudian kita hidupkan lagi. Ya, 6 volt. Kemudian kita tes di kolektornya. Ya, kolektornya normal ya, tegangan sekitar 12 volt, ini tadi 10 mentok. Kemudian kita tes basisnya. Ya, basis pun normal ya. Basis sekitar 8,5 volt. Seharusnya jika basisnya itu 8,5 volt, maka emitor itu sudah menghasilkan 8 volt ya seharusnya, karena di kolektornya ini juga tegangan full 12 volt. Oke, tapi nyatanya ini hanya 6 volt. Kita tes lagi di emitornya. Ya, hanya 6 volt. Jadi tegangan yang drop di IC chroma ini, VCC IC chroma yang 8 volt, itu mengakibatkan bagian horizontal osilator itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga basis dari transistor horizontal driver itu membesar, yang mengakibatkan kolektornya itu drop tegangannya. Ya, jadi masalah utama rupanya di transistor ini. Kita coba pasang saja menggunakan transistor di bawah PCB ya. Ini saya menggunakan C2383. Yang penting kita tahu letak basisnya. Untuk transistor ini basisnya berada di tengah ya. Kita harus merubah sedemikian rupa sehingga letak basis dari transistor ini berada di tengah seperti ini. Ya, kita coba menggunakan transistor ini di bawah PCB saja, kita langsung tempelkan saja. Kemudian kita ukur emitornya ya. Apakah sudah naik? Kita tes. Ya, emitor langsung menunjukkan 8 volt ya. Dan TV pun langsung menyala. Ya, TV langsung menyala ya. Kembali kita coba tes di emitor ini 8 volt, kemudian di pin nomor 10 dari IC chroma ini juga 8 volt. Ya, karena tegangan sudah pas 8 volt, maka kerja dari bagian horizontal osilator sudah
normal ya, sehingga tegangan di horizontal driver juga tidak drop ya. Di sini tegangan di horizontal driver di kolektornya itu 20 volt ya. Oke. Ya. Kita coba kasih antena. Karena kebetulan di daerah saya siaran analog masih belum dimatikan ya. Ya. Gambar langsung keluar. Sebaiknya kita rapihkan dulu transistor ini. Transistor yang lama kita cabut, kemudian kita ganti dengan transistor yang baru ini. Ya, ternyata kerusakan TV ini hanya sebuah transistor ini ya. Transistor NPN sekecil ini bisa mengakibatkan TV sama sekali tidak bisa start dan hanya lampu indikator yang berkedip. Dan kualitas gambarnya untuk TV-TV seperti ini memang tergolong bagus ya. Karena memang TV bermerek dengan usia yang setua ini gambarnya masih bisa tajam seperti ini. Ya, tabung masih menggunakan layar cembung ya. Oke, saya rasa cukup sekian sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian.